Assalamualaikum teman-teman, kamu semua ketemu lagi nih kita. Nah, di video kali ini seperti biasa nih ya, saya mau minum lagi. Minum kali ini adalah minum Yakult. Kemarin banyak banget tuh dari teman-teman yang bilang, "Bang, minum Yakult bang, minum Yakult bang, biar sehat, kuat, dan tahan lama, biar gak gampang sakit ya kan." Nah, kali ini jadi saya mau minum Yakult guys ya. Ini Yakult yang saya capin nih. 1 2 3. Ada 3. Ini ada bonus juga nih teman-teman. 1 2 3 4. Jadi ini 4 pak ya tadi, tapi saya udah ambil satu botol saya minum ya kan, saya cobain. Ini bagus banget nih buat usus kita ya, buat pencernaan kita. Ini adalah susu yang difermentasi teman-teman ya. Oke, sekarang langsung saja saya mau siapin gelas-gelas dengan es batu guys ya. 1 2 3 4. Kasih ada 4 guys ya. Kita kasih es batu dulu guys. Sekali lagi terima kasih banget nih buat teman-teman semua yang udah selalu mendukung channel ini guys. Sekali lagi terima kasih. 1 2 3. Seger nih guys ya. Buat teman-teman nih yang suka minum Yakult ya, ayolah komentar ya. Seperti biasa biar rame guys ya. Sekali lagi terima kasih banget nih buat teman-teman semua yang udah selalu mendukung channel ini guys ya. Tuang lagi. Ada kereta tuh guys. Tungguin bentar guys ya, biar kita lewat ya. Oke, teman-teman semua, berhubung kereta udah lewat tuh ya kan, jadi udah nggak berisik lagi. Dan nih si Yakult nih udah dingin ya, jadi sekarang saatnya saya buat minum dulu guys ya. Ini gelas pertama nih. Ini gelas pertama nih. Tuh kan, fokusnya susah kan. Ayolah guys, minum dulu guys, gelas pertama kan ya. Bismillahirrahmanirrahim, minum guys ya. Seger guys, enak nih, manis, asam, enak lah pokoknya. Ini lagi nih, bismillah. Tuh kan ada ahnya kan. Lanjut lagi kelas kedua. Saya pinggirin aja dulu ya, biar nggak ganggu fokus, biar bagus gambarnya guys ya. Soalnya saya biasanya tuh pas saya minum kan, yang fokusnya malah ke botol ya kan, kan ngeselin banget ya. Lanjut guys, gelas kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut lagi, gelas ke
3 ya. Kelas ketiga nih. Nah, ini tangan saya kan kayak gini getar-getar nih. Ini bukan tremor, teman-teman ya. Ini bukan tremor. Jadi sengaja saya goyang-goyangin ini biar bunyi. Ketik-ketik-ketik gitu ya. Oke, lanjut lagi ya. Kelas ketiga nih. Kalau tangan saya tremor, otomatis saya minum pun kayak gini ya kan. Ini bukan tremor ya. Jadi buat teman-teman yang suka nanya, "Bang, itu tangan lu gemeteran kenapa, Bang? Lu tremor, Bang ya? Lu kelaparan, Bang ya? Wah, parah, kasihan lu, Bang," gitu. Lanjut lagi nih ya. Kelas ketiga nih, bismillah. Lanjut lagi. Kelas ke berapa? Iya betul. Kelas keempat ya. Kelas keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Empat gelas habis ya. Sekarang saya mau tambahin Maison. Nih saya masih punya Maison ya. Saya tuang lagi nih. Nih saya kan uangnya kayak gini nih teman-teman ya. Ini kalau nggak digoyang-goyangin, jadi kayak gini. Tuh kan nggak bunyi kan. Nah kalau digoyang-goyang kayak gini kan, jadi keluar bunyinya dikit ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, cukup sekian dulu ya video kali ini dari saya, dan sekali lagi sama Bilal terima kasih banget buat teman-teman semua, buat adik-adik semua yang udah selalu mendukung channel ini guys ya, sekali lagi terima kasih banget buat semuanya. Udahlah ya, sekian dulu ya, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mic-nya saya taruh di sini guys ya. Ini mic-nya pakai Boya BM1. Jadi bukan ditelan ya kan. Kemarin kan ada yang nanya tuh, "Bang, lu taruh mic-nya di mana tuh, Bang?" Ditelan ya, di tenggorokan ya. Lu tuh telan sekalian ya gitu ya kan. Jadi bukan ditelan ya, ditaruh sini nih. Taruh sini. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, kayaknya kan nempel ke sini kan lebih jelas. Oke, cukup sekian dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.